Seorang anggota TNI tewas setelah tertimpa truk yang bermuatan batu. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 20 Desember 2020. Saat kejadian, korban sedang membantu istrinya yang mengalami mogok kendaraan. Dikutip dari tribunnews.com, korban adalah Sertu Sumarna, 44 tahun. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi AKBP Ojo Ruslani mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dua kendaraan sepeda motor dan juga satu unit truk light F8035HG. Ia menjelaskan, kejadian bermula saat korban berusaha membantu istrinya Siti Marfuah, 42 tahun. Saat itu, sepeda motor sang istri tiba-tiba mogok. Istri korban lantas meminta Sertu Sumarna untuk mendorong motor tersebut menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor lain. Tepat di lokasi kejadian, motor yang ditunggangi istri korban oleng ke arah kanan. Tiba-tiba dari arah belakang di jalur yang sama datang truk light bermuatan batu. Truk tersebut berusaha banting setir hingga menabrak separuh jalan dan langsung oleng. Pada saat badan truk terbalik, korban yang mengendarai motor Vario tepat berada di samping kendaraan pengangkut tanah tersebut hingga membuatnya tertindih. Jasad korban sempat dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi dan kemudian dimakamkan di Subang. Demikian Tribunnews update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!